Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di kalangan orang-orang yang ikhlas untuk dakwah, dan Allah jadikan kita ada orang yang bersama dengan kita ni orang yang sentiasa ikhlas untuk dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam lah hadis Abu Daud kata, wala tusahib illa mukmin. Jangan bersahabat melainkan orang mukmin. Bukan tak boleh bersahabat dengan orang tak mukmin, kawan boleh. Tapi nak jadi sahabat baik ni, hak nak ingatkan kita, aku ni kalau apa-apa hang peringat. Yang nak ingatkan kita tentang iman kita, yang nak ingatkan kita tentang Islam kita, ni orang mukmin. Kawan hak kita mai kuliah, kawan hak ajak kita mai mengaji, orang ni. Wala ya'kulu ta'amaka illa taqi. Jangan makan makanan kamu melainkan orang bertakwa, kata Nabi. Bukan tak boleh bagi orang tak bertakwa makan, tapi hak kita nak hidang selalu ni, hak nak duduk setalam dengan kita ni, hak tahu urusan kita ni, taqi. Dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam lah hadis lain Abu Dawud, Nabi menyebut, ar-rajul ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang tu di atas agama sahabat dia, kawan baik dia, dan setiap kamu tengoklah siapa dia kawan dia. Sebab kita ni tengoklah siapa dia yang menjadi sahabat kita dan siapa yang duduk melalui kita. Kita ada tempat kerja kita, siapa sahabat kita? Siapa kita ada orang duk nasihat kita, siapa nasihat kita? Kita ada orang duk baik dengan kita, siapa orang? Dia ni termasuklah orang Allah sayang ke ataupun orang Allah tak sayang? Nak kawan, kita kawahlah dengan siapa pun, supaya mudah-mudahan kalau kita baik, kita boleh dakwah ke dia, dia boleh ingat. Tapi orang yang rapat dengan kita, yang pegang, yang kita harap aku mati, dia ni akan doa kepada. Yang ni kita kena ada lah dalam hidup kita. Kalau tak ada, kita carilah siapa dia yang agak-agak orang mukmin, yang sentiasa sahabat kita. Mudah-mudahan tuan-tuan nak mari kelas, mari kuliah ni, ada sahabat-sahabat yang mukmin. InsyaAllah. Sebab tu saya kata, kita belajar buat benda-benda yang baik, walaupun kecil. Yang kita jangan, la tahqiranna min al ma'ruf, kata Nabi, do not belittle any good deed. Jangan kecilkan, jangan rasa lekeh apa pun amalan yang baik. Jadi kadang-kadang SMS tu bagus. Orang suruh bagi mari kuliah, kita ingat satu SMS tu satu kali kita tekan ya, bukan kena ceramah pun. Kan tengok kuliah, oh insyaAllah kuliah, mau teringat, dia main. Allah bagi mudah-mudahan, Allah bagi pahala, Allah deposit sebahagian daripada kebaikan dia tu. Kebaikan dia tu tak kurang, tapi Allah beri kerana sebab kita dia mari mengaji. Sebab tu mudah-mudahan semua orang berusaha tolong menolong, ingat mengingati kepada kebaikan dan taqwa. Tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong atas kebaikan dan taqwa. Salah satunya khabar mengkhabarkan kepada sahabat-sahabat kita pengajian dan kuliah insya-Allah. Di kempen ni siapa tak masuk rangkaian had SMS untuk apa? Bukan undi akademi fantasia. SMS apa? SMS untuk maklumkan kuliah ni, tolong pindah daftar Ustaz Kadir. Senang, kita seorang bagi, yang lain tolong sampaikan. Kalau seorang tolong sampaikan untuk 555, kita sudah ada berapa. Dan duit dewan pun selamat daripada SMS kita.